Kesebelasan Jawa Kang Gede dan juga Kesebelasan Jawa FC dari Matraman Jakarta Timur. Dan juga untuk para wakilnya, selamat tiba, selamat sore dan selamat menyaksikan pertandingan babak yang kedua. Akan kembali kami laporkan bersama liputan dari Bung Bobby Kelana. Saudara-saudara, babak yang pertama berakhir tadi dengan skor 0-0, dan di babak yang pertama tadi juga banyak peluang-peluang emas berlapiskan berlian 24 karat bagi dua kesebelasan, namun sejauh babak pertama tadi berakhir kedudukan masih 0-0. Dan memasuki babak yang kedua ini, kesebelasan PSS Basindang Jawa Kang Gede berada di sebelah kiri kami, sementara eksekutor dari Jakarta Timur berada di sebelah kanan kami. Kami ucapkan selamat sore bagi Anda dan selamat menyaksikan pertandingan babak yang kedua. Kami laporkan langsung dari depan perangkat siar. Selamat sore dan selamat menyaksikan. Jangan lupa besok kesebelasan Persipa akan menjamu kesebelasan JSPFC di Stadion Gelora. Dan kembali kami informasi bagi Anda untuk para penggemar pertandingan sepak bola warga Kabupaten Kuningan, jangan Anda lewatkan sebuah turnamen terbesar, termegah, terakbar sepanjang sejarah, yaitu Tunas Harapan Cup 3 2023 akan segera berlangsung di Stadion Gelora mulai 28 September 2023 yang akan diikuti oleh 32 tim di Kabupaten Kuningan. Tentu saja akan tampil tim-tim terbaik dengan materi pemain paketan, pemain-pemain liga dan juga pemain-pemain mancanegara meramaikan di Stadion Gelora dengan harga tanah masuk juga terjangkau oleh Anda. Saudara-saudara yang serangan coba dibangun oleh pemerintah kesempatan PSS Basindang Jawa Kang Gede. Selamat bekerja juga untuk kameramen dari kesebelasan PSS Basindang Jawa ataupun dari kesebelasan eksekutif Jakarta Timur. Kembali balik ke soal nomor 9, kali ini saudara-saudara dari desa Lada Siroj gagal dari Siroj dari kesebelasan PSS. Kali ini ikut baik sekali saudara-saudara nomor 7 yaitu Yosef, dan nomor 7 yaitu Rio dari kesebelasan eksekutor, dan bola keluar arena pertandingan. Masukkan pemain pasar seni Jawa memasuki garis teritorial, garis transisi dari kesebelasan eksekutor, namun kali ini baik sekali sebuah penyelamatan lakukan tadi oleh nomor 18 dari nomor 89 dari kesebelasan eksekutor, dan bola membentur pemain sebelah PSS Basindang Jawa akibatnya tendangan gol pertama atau goal kick bagi kesebelasan eksekutor. Hadirin sekalian, perlukan jam purnama dari kesebelasan PSSP Sindang Jawa Kadu Gede. Dan bagi Anda juga yang butuh komentator untuk pertandingan sepak bola ataupun pertandingan bola voli, bisa Anda hubungi kami di 0831-6358-6363 atau juga di 0878-6234-8751 ya. Anda apabila sudah deal dan sudah adanya sebuah kesepakatan, insya Allah kami akan OTW ke tempat Anda. Kembali akan kita kotak penalti ini berbahaya kali ini. Sebuah tindakan penyelamat dalam sebuah shooting dari pemain kesebelasan PSS Basindang Jawa tadi masih melebar di sebelah kiri tiang gawang dari eksekutor yang dijaga oleh Ahmad Fei. Kembali eksekutor berbahaya kali ini saudara-saudara. Masih pemain eksekutor nomor 72. Wah, pulang saja tadi oleh eksekutor di Bang Zali. Dan kali ini bola keluar arena pertandingan lebar kendal, makan dilakukan oleh Kamal dari kesebelasan eksekutor Matraman Jakarta Timur. Ambil kembali kali ini oleh Engkos, buang kembali keluar arena pertandingan. Saudara-saudara, bagi Anda juga yang ingin menyaksikan pertandingan sepak bola terjadwal, tiada landed, tiada bukan, tentunya Anda harus stay tune, harus merapat, yang jauh mari mendekat, yang dekat mari merapat di Stadion Gelora, Desa Pakalu. Besok kesebelasan tuan rumah Persipa akan menjamu JSP FC. Saudara-saudara, sekarang coba di kamar pandu kesebelasan PSS Sindang Jawa kain angkat ke daerah kotak penalti berbahaya dan tidak beresik kali ini. Oh, kali ini bola dikuasai hampir saja dari Brasil direbut oleh Ndeh, dan kembali bola dibuka rebutan gol ada di sana Aditya. Bye. Oh,
kali ini sebuah permainan bola di garis pertahanan oleh nomor 33 tadi cukup riskan. Apabila terjadi defensive error, tentunya akan membahayakan dari sini. Tunjuk nomor 22 Banzal Kali yang cuma berada di belakang akan melakukan sebuah shooting langsung jarak jauh. Tendangan lakukan kali angka sebuah umpan. Baik, jika terjadi defense, ada sudah kembali bola dikuasai oleh nomor 35. Sayang saudara-saudara, bola tadi berhasil diamankan oleh pemain sebelasan PSSB Sindang Jawa. Nomor 22 coba tadi arahkan bola ke depan, kali ini ada wadidaw sebuah peluang mendatang lagi terang serangan ke sebelasan PSSB Sudia shooting. Sayang saudara-saudara, sebuah shooting yang diarahkan ke PJK pojok jauh kiri atas tadi ternyata masih melambung tinggi di udara sekitar 50 meter. Tadi Gelora akan mengucapkan selamat sore walaupun jauh, lalu Anda begitu ingin refreshing ya, selamat sore. Saudara-saudara, kembali kali ini perebutan bola terjadi, bola dikuasai kali ini oleh Fius dan ambil lempar ke dalam bagi kesebelasan PSSB Sindang Jawa. Lakukan oleh Irwan. Sayang apa yang terjadi, kali ini sebuah pelanggaran terhadap sudut kesebelasan eksekutor. Kembali bola dikuasai oleh Negrio dari kesebelasan PSSB Sindang Jawa. Lakukan sudah sangat cepat kali. Seorang pemberi kesebelasan PSSB Sindang Jawa melakukan sebuah running on the ball. Berbahaya kali ini. Pas bola berhenti ke gawang. Sayang. Menjaga gawang di kesebelasan yang cukup dan amat PI. Begitu baik mampu menjaga kedalaman dan harus jatuh bangun ataupun kesebelasan PSSB Sindang Jawa kado gede berada di sebelah kanan sektor kanan dari tiang gawang amat baik. Kita nanya sebuah umpan yang sudah berbahaya, namun sayang sebuah peluang emas dari tendangan pojok tadi tidak memberikan kontribusi apapun dan juga untuk para pendukung dari PSSB Sindang. Oh, berbahaya kali ini saudara-saudara, sebuah diri bola di belakang dan kembali bola di kosong pendek dari kesebelasan PSSB Sindang Jawa yang lagi begitu agresif, begitu confident, begitu confident dan excited. Kembali bola di kosong nomor 25 Kamal dari kesebelasan eksekutor Jakarta Timur angka sebuah obat terobosan dari 12 Kamal. Berbahaya kali ini tidak ada satupun pemain dari eksekutor yang melakukan man to man marking. Dan kembali bola dikuasai kali ini oleh Jali. Bang Jali gagal kali ini. PSSB Sindang Jawa kembali membangun secara sebuah umpan terobosan akan bola kepada Nde. Masih Nde, umpan dia kurang Nde. Oh, berbahaya kali ini di kotak penalti. Tidak, merubah skor 1-0 bagi kesebelasan PSSB Sindang Jawa. Siapakah pemain di kesebelasan PSSB Sindang Jawa yang namanya di papan skor tertoreh masih kita. Saudara-saudara, gol pertama bagi kesebelasan eksekutor bagi kesebelasan PSSB Sindang Jawa diciptakan tadi oleh Bagja dengan nomor punggung 28 sehingga nama Bagja dengan nomor 28 dari kesebelasan PSSB Anda nanti bisa melihatnya di YouTube Bobby Klana Channel yang diciptakan oleh Bagja nomor punggung 28 ya. Untuk apakah kesebelasan eksekutor cepat merespon gol yang diciptakan oleh Bagja. Baik, kali-kali eksekutor nomor 7 baik sekali sudah saya disana nomor 2 eksekutor Rio pemain belakang cuma makro melalui pemain terobosan agak ke dalam kotak penalti. Berbahaya kali ini saya kembali ke nomor 7 sudah saya Rio yang cuma makro pemain penjaga kembali pada kesebelasan kesebelasan eksekutor lemah-lemah jangan nanti kembali peluang. Sayang edar dari pemain eksekutor tadi masih prematur dan belum sadar mudah saja dalam pelukan penjaga purnama dari kesebelasan PSSB Sindang Jawa. Sementara tempo irama ritme terpertanian pertandingan pertama ini berjalan seru dan menegangkan di mana para pemain kesebelas eksekutor tentunya tidak ingin dipermalukan oleh bobotoh yang cukup banyak.
Sebenarnya sedang jauh memang ada dua ya, ada di daerah Pawetanan juga ada ya. Saudara sudah kembali ke sebuah sedang syuting karena timur banyak kona. Sayang sebab untuk sukan sebuah syuting yang diarahkan ke tiang dekat tadi masih melebar. Tendangan gawang saja bagi kesebelasan PSS berciman-ciman si kulit bundar. Dalam pergerakan pemain, tolong pemainnya di dekat kami ya, di podium ya. Silakan sekali lagi kami himbau untuk para pemain cadangan dari PSSB agar pertandingan tidak dihambat oleh waktu dalam pergerakan pemain, para pemain cadangannya supaya mendekat kepada kami ya. Terima kasih. Karena di sini juga sudah tidak panas ya, sudah sejuk. Saudara-saudara, kembali kali ini berdukasi oleh nomor 33 Saal Radepadu oleh nomor 9 Siroj. Baik sekali saudara-saudara, kali ini karena kembali kita. Wow, uang emas berlapiskan berlian 24 karat tadi gagal. Sekali lagi untuk para pemain cadangan dari dua kesebelasan dia dalam pergerakan pemain. Saudara-saudara, 1-0 bagi kesebelasan PSS Besutan Jawa. Gol diciptakan tadi oleh pemain yang masuk babak kedua. Siapa lain yang siapa bukan kalau bukan Bagja dengan nomor punggung 28. Hadirin sekalian, Desa Pangkalan, Kecamatan Cilgebang, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Saudara-saudara kembali Al-Bakir, dapat dari orang nomor 7 Superbaika ini, ada kembali di sana Irfan. Bukan pelanggaran dan pertandingan di moratorium oleh pemimpin pertandingan atau kesebelasan PSSP berhadapan dengan eksekutor ini dengan waktu normal ya, itu 45 menit karena memang bertanding mulai pukul 4 tadi dan kali ini terjadi tendangan pojok pertama bagi kesebelasan di kotak penalti Anang. Wow, kembali kali ini Sultan. Dekat ke kamera YouTube kami ya. Siapakah pemain yang menciptakan gol yang kedua bagi kesebelasan PSSB Senang Jawa? Namanya juga tertoreh di depan skor, demikian juga di Bobby Gana Channel ya. Apalagi tadi sudah melakukan perayaan gol atau istilah lainnya yaitu celebration action ya. Saudara-saudara, 2-0, semakin percaya diri, semakin confident, semakin excited pemain-pemain dari PSS Bersindang Jawa Kadu Gede di pertandingan lintas provinsi sore hari ini. Wow, cukup baik kali ini pemain-pemain di kesebelasan PSS Bersindang Jawa melakukan strategi open play beda dengan pemain Evan Eksekutor yang banyak menumpuk pemain-pemainnya di garis zona proteksi ataupun di garis teritorial. Kali ini kembali bola dikuasai oleh pemain PSSB yang begitu percaya diri, yang begitu excited di pertandingan sore hari ini yang disaksikan sekitar 100 orang kurang membadati stadion keluar. Berbahaya kayak terjadi defleksi dan penjaga gawang gawangnya. Agus. Saudara-saudara, nomor 33 Rando. Masih Rando dari kesebelasan eksekutor Rando. Oh, baik sekali Rando, karena gawang Rando. Mas syutingnya Rando tadi masih melebar ataupun kali ini wasit tidak bisa diajak kompromi dan langsung merogoh dari sakunya kartu kuning untuk ke pemain kesebelasan eksekutor karena melakukan sebuah pelanggaran yang cukup berbahaya. Konsekuensinya tendangan bebas. Jangan lupa 28 September 2023 turnamen terbesar akan tersaji di Stadion Gelora dengan nama Tunas Harapan Cup. Bebas.
syuting langsung jarak jauh ataupun LDR, long distance relation, bagi kesebelasan PSSB. Kita nantikan kali ini mundur beberapa langkah ke belakang, eksekusi lakukan oleh pemain kesebelasan responasi akan terus penalti berbahaya kali ini kembali terjadi di luar kotak terlarang atau di luar kotak penalti ada di sana Arando gagal dan kembali bola dipasu oleh pemain kesebelasan PSSB lewat nomor 29 saudara-saudara. Kali ini angkat kita ke penalti dan bola keluar arena pertandingan dilakukan tadi di luar SB Sindang Jawa Kanbude. Kita nantikan kali ini langsung arahkan sebuah umpan diagonal kuasai kembali oleh nomor 15 saudara-saudara Poyol, namun gagal dan Gainer Rando berikan sebuah umpan kerjasama kali ini dengan nomor 7 saudara-saudara Rio kembalikan kepada Rando dari kesebelasan eksekutor masih Rando umpan ke depan maksudnya berhasil dikuasai kembali oleh warga kesebelasan eksekutor Jakarta Timur namun bola jatuh di kaki nomor 27 saudara-saudara dan bola keluar area yang barat. Anda bisa menyaksikan pertandingan Liga 1 antara Persib Bandung yang berhadapan dengan PSM Makassar. Anda bisa saksikannya melalui sistem terestrial digital ya di UHF 37 untuk Indosiar dan rekan-rekannya untuk Kabupaten Kurnia dengan frekuensinya 602 MHz. Saudara-saudara kembali kali ini dan bola keluar arena pertandingan lempar ke dalam untuk eksekutor. Lepar kendalan bagi kesebelasan Eksekutor atau Lorino arahkan bola kepada Rando masih Rando kali ini salah menyetari ambil kembali nomor 29 di kesebelasan PSM Sindang Jawa Rando baik saya Rando kerjasama dengan Rio masih Rando dan terjadi handsball tenang bebas untuk kesebelasan Eksekutor kerjasama dengan Rando masih Rando baik sekali muncul dari lini kedua kali ini Rio masih Rio pelanggaran tadi Rio yang pemain yang begitu mobile pemain yang begitu ragginas sebagai sang eksekutor tendangan jarak jauh SL Bumbur Agus muncul mundur beberapa langkah belakang Agus agak sebuah umpan ke tiang dekat peluang kembali ada di sana Rando buang tadi oleh pemain PSS bersebelah tindakan penyelamatan Bembilang lempar saudara-saudara apa yang terjadi kali ini terjadi offset mungkin ya tendangan bebas untuk PSMP Sindang Jawa Kabu Gede dari PSSB Sindang Jawa juga ya diperkuat oleh para mahasiswa dari UIN Yogyakarta ya yang sedang melakukan kuliah kerja nyata KKN di Sindang Jawa ya. Saudara-saudara kedudukan masih 2-0 untuk kesebelasan PSSB Sindang Jawa. Kembali ke SMP, umpan lepasan baik sekali. Bola diarahkan kembali kepada Ende. Masih Ende mencari ruang tembak Ende. Oh, kembali Ende begitu baik. Shooting lakukan tadi oleh Bagja dan kembali Ende kali ini umpan diagonal Ende. Gol! Gol! Apa yang terjadi? Saudara-saudara masih kita nantikan apakah gol atau dianulir. Oh ternyata dianulir karena tadi pemain dari kesebelasan PSM tadi yang mendapatkan umpan manja dan diakhiri dengan sebuah headernya ke tiang jauh tadi ternyata sudah berada pada posisi offset dan tidak merubah kedudukan masih 2-0 untuk kesebelasan PSSB Sindang Jawa Kadu Gede. Kemudian diperkuat juga oleh anak mahasiswa ya dari
bukan dari UIN ya, dari STKIP. Sedar sudah kembali serangan, coba dibangun oleh pemeriksa sebelasan eksekutor. Kita nantikan pemain eksekutor masih mainkan bersedar. Pemain eksekutor kali baik sekali, pemain eksekutor melakukan sebuah umpan terobosan, angkat kembali kembali pemain eksekutor mereka juga memiliki sebelum dari PSU Upadi Anggona, berubahnya kali tidak ada rekannya dari sebelasan eksekutor di sana, dan bola meluncur meninggalkan arena pertandingan. Sebentar skor masih 2-0. Kemudian gol yang kedua diciptakan oleh Nde Bagja nomor 28, sementara Nde nomor 10 dari PSSP Sindang Jawa. Jangan lupa untuk para buatan dari PSSP Sindang Jawa dan juga eksekutor Jakarta Timur ya, klik nanti hari Senin insya Allah tayang. Setelah kami melakukan berbagai proses editing ya, hari Senin pertandingan bisa Anda saksikan kembali, karena ini memang sebuah pertandingan yang seru, menegangkan, atraktif, apalagi bukan saja akan ditonton oleh warga negara kita ya, termasuk juga oleh warga negara di berbagai belahan dunia lainnya. Saudara-saudara, pertama Rabu bersama kami dengan Bang Sali, masih Bang Jari, umpan terobosan Bang Jari berikan kepada Rando, kembalikan kepada Bang Jari, sebuah kerja sebanyak, kembali Bang Jari, kemudian dimas Bang Jari, oh, langgaran dilaksanakan oleh BY, dan di perjalanan bisa kumpul kembali berserta keluarga dan kumpul di rumah Anda masing-masing. Terima kasih ya untuk para pemain dari eksekutor Jakarta Timur, tempatnya dari Matraman, untuk ibu-ibunya, teteh-tetehnya, para pendukung dari Jakarta Timur. Mudah-mudahan selamat saat bulannya nanti sampai ke tempat tujuan. Namun tentunya sebelum Anda pulang nanti ya, perlu Anda kunjungi tempat-tempat destinasi wisata dan kuliner di Kabupaten Kuningan ya, memang cukup beragam, cukup banyak. Saudara sudah kembali serangan kali ini Agus nomor 29 dari kesebelasan PSSP, olah bola sebentar muncul kali ini nomor 6 Kapuk. Sayang Kapuk yang tadi mendapatkan bola ideal gagal, masih skor 2-0 bagi kesebelasan PSSP Sindang Jawa. Gol pertama diciptakan oleh Bagja nomor 28, sementara gol 5 menit kemudian gol kedua tercipta dari kaki Nde nomor 10. Dan segala bagi Anda, jangan lupa besok kesebelasan Persipa Pangkalan akan berhadapan dengan kesebelasan tim-tim lokal si desa si daraja ya. Anda bisa menontonnya gratis nanti di lapang sepak bola Gemular arah dari Ciawi Gebang menuju lampu merah Olecin ya di sana. Saudara-saudara, kembali serangan coba dibangun lapang sebesar PSSP Sindang Jawa kali ini. Yang begitu percaya diri, yang begitu confident, excited setelah unggul 2-0, umpan maksudnya pressing, kembali ada di sana Irfan, oh baik sekali kali ini, nomor 6, yaitu Kapuk. Sayang saudara-saudara, Kapuk yang memang ringan dalam penjawab. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5 pemain PSSP berada di petang sebuah umpan lambung ke daerah kotak penalti. Tapi dipakai nomor 22 dari kesebelasan PSSP kali ini. Maksud pemain nomor 22 dari PSSP Irwanka akan sebuah umpan ke tiang jauh. Berbahaya dah. Wow, bola liar. Tepat kembali dalam pelukan penjaga gawang pengganti dari kesebelasan eksekutor. Ya itu. Menyaksikan pertandingan di Sora ini, namun jangan lupa klik ya Bobby Klana Channel untuk pertandingan sepak bola, share, kemudian juga bunyikan lonceng serta komentar dan subscribe ya di Bobby Klana Channel. Itu yang sudah go internasional dan sudah resmi mendapatkan pengakuan dari YouTube internasional. Saudara sudah kembali selama coba di momen kali ini. Apa yang terjadi pelanggaran lakukan tadi oleh pemain PSSP Sindang Jawa terhadap Lajo? Lagi-lagi saudara-saudara dan hadirin sekalian, sebelum kami undur diri ke
kami mohon, apabila suara kami mengganggu kenyamanan istirahat untuk warga desa Pangkalan. Jangan lupa, nanti malam Anda bisa menyaksikan laga Persib Bandung berhadapan dengan kesebelasan PSM Makassar di Indosiar dengan sistem blok berbahaya saudara-saudara kali ini. Dan hampir saja tadi penjaga gawang tadi salah mengantisipasi, apabila bola mengar ke mulut gawang, sudah pasti kami yakin serta kesalahan blunder dilakukan oleh penjaga gawang dari kesebelasan eksekutor. Cukup baik saudara-saudara, penjaga gawang pengganti dari eksekutor Erik ini, Erik Van Houten, saudara-saudara. Hadir di sana nomor 21 Agus Barzali. PSSB kembali di lapis serangan. Bang Jali pindahkan back pass. Baik sekali kali ini eksekutor kembali di lapis serangan. Baik sekali manuver dari nomor 7 di kesebelasan eksekutor. Duel. Amit adalah pemain PSSB Sintang Jabatan Gede. Umpan terobosan berbahaya kali ini. Mencoba menyisir mengeksplorasi daerah kanan. Pertahanan dari eksekutor, angka sebuah umpan datar. Oh, berbahaya kali eksekutor kesebelasan. Masa punya peluang, Erik gagal tadi untuk menghentikan laju bola, namun bola tadi memantul dan bola keluar. Saudara-saudara, jarum jam di bilik siar kami 30 menit bergeser atau ngacir dari pukul 5 sore atau tepatnya hampir setengah 6. Kembali, oh, begitu mendapatkan ya semangat dari pendukung kesebelasan PSSB yang memang banyak merapat di sektor Tribun Barat. Selamat sore Bang Jali, masih Bang Jali, gagal tadi Bang Jali. Kembali kali ini bola diarahkan kepada Bagja. Wow, Erik gawang dari kesempatan itu tidak terjaga. Bagja umpan ke daerah kotak penalti. Kembali Bagja melebar. Bukan pelanggaran saudara-saudara. Wow, kali ini dan saudara-saudara pemain di kesebelasan PS Kota dan manajer serta pelatihnya, demikian juga untuk para boboto dari kesebelasan Sindang Jawa Kadugude yang sudah memakai atau menggunakan Stadion Gelora Desa Pangkalan dalam pertandingan lintas provinsi. Sekali lagi terima kasih, dan mudah-mudahan nanti pulangnya di jalan tidak ada hambatan sampai ke tempat tujuan masing-masing dengan keadaan aman, selamat, dan tidak kurang suatu apapun. Hadir sekalian, dengan satu gol dan juga Inde dengan satu gol, siap Anda nanti menyaksikan siaran tentunya di Bobby Kelana. Setelah melalui sebuah proses editing, insya Allah akan tayang pada hari Senin ya, pada hari Senin. Agus. Saudara-saudara, Agus yang
Dan apakah informasi terakhir dari kami, ya, jangan lupa besok kesebelasan Persita, menjamur kesebelasan JSP, kemudian juga turnamen sepak bola tunas harapan Cup 3 2023 akan mulai bergulir 28 September 2023 yang akan diikuti oleh 32 tim atau kesebelasan best of the best se-Kabupaten Kuningan. Pastikan Anda stay tune dengan harga tanah masuk juga terjangkau untuk Anda. Kapan digelarnya? 28 September 2023 nanti. Sementara bagi Anda juga jangan lupa yang ingin menyaksikan menonton pilkada serentak di 94 desa se-Kabupaten Kuningan pada hari Minggu 6 Agustus 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kuningan akan menggelar pilkades serentak di 94 desa se-Kabupaten Kuningan hari Minggu. Saudara-saudara kembali kali ini build up serangan ke kotak penalti dari PSSB Sindang Jawa. Sementara sejauh ini gawang dari kesebelasan PSSB Sindang Jawa yang dijaga oleh Purnama masih dalam posisi dan sudah bersama dengan juga pemimpin pertandingan Bung Anas sudah membunyikan peluit akhir tanda pertandingan antara PSSB berhadapan dengan kesebelasan Ekonomi Jakarta Timur usai dengan skor 2-0.